Hi. Hi. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Ayo kembali berdiri. Apa sih? Kok kamu? Kamu sakit? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Gak apa-apa kok, nyari dikit aja. Eh gitu aja sakit. Lo manja banget sih. Ayo sini sini masuk. Apaan sih si Kevin pakai nolongin segala itu lagi jegal banget tuh kutu di sungai romantis banget sih itu lah di depan tuh lagi jegal. Eh gimana kalau misalnya habis ini kita apa nanti istirahat kita ngerjain dia lagi ya, anaknya diapain ya tuh anak ya, jangan dijaga lagi deh nanti si Kevin nolongin lagi jegal banget gimana. Oke, kamu udah gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Yaudah kalau gitu aku tinggal bentar ya, mengantar tugas ke kantor. Iya. Dah. Dah. Ngerjain si Ica pasti aja ada Rido sama si Kevin. Iya pasti cantiknya si Ica tuh. Eh by the way, di mana sih rumahnya si Ica itu? Ada yang tahu nggak? Kita kan nggak tahu rumah si Ica. Tapi kalau tahu rumahnya tuh dia. Eh Luna nggak berangkat loh? Oh ya Luna tadi habis BBM gue katanya dia kagak bisa berangkat sekolah karena dia lagi sakit. Kemarin itu pelajarannya. Guru datang. Pagi anak-anak, pagi. Pagi, Bu. Anak-anak, kita mulai pelajaran kita pagi hari ini. Ibu ada tugas kelompok untuk kalian. Nanti biar ibu yang pilih kelompoknya. Kelompok 1 yaitu Rido dan Kevin. Kelompok Oke, kelompok keduanya Ica dan Angel. Satu kelompok sama si Ica. Kayak gak ada yang lain aja. Kamu gak usah protes. Ya, Bu. Oke, kelompok yang ketiga Ani dan Luna.
Oke, pelajaran hari ini sudah selesai. Silakan pulang. Loh, ini rumahnya Cicak. Oh iya, ini rumahnya. Iya, ini rumahnya. Baru tahu. Lo gak salah? Gak, gue kagak salah. Langsung aja ke rumah Cicak. Kita mulai kerja kelompok. Iya, sebelum mulai kerja kelompok, kita semua meminta maaf ya semua lo. Sebelum kalian minta maaf, aku udah maafin kok. Iya, makasih ya udah maafin ya. Iya. Kami siswa SMP Negeri 1 Celor Dorang. Sisi kita kelas dari 9A atau singkatan dari Angkasa. Yang mana betul? Angkasa. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kami. Video ini berkisah tentang persahabatan, pertemanan ya, dari anak baru ketemu anak lama berteman, akhirnya mereka dibully. Betul. Ya, oh, ya, itu. Mereka dibully, anak baru dibully dan anak lama akhirnya bertemu dengan anak baru dan mereka saling bermaafan. Pesan dari kami, kalau kalian punya teman yang baru, jangan pernah meremehkan teman yang baru itu karena belum tentu kalian tahu apa isi dari apa sih? Dan jangan melihat orang itu dari depannya, harus melihat dari bentukannya. Jangan lupa jadi dalamnya. Silakan komen. Thank you kami.